Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau emang udah rezeki itu takkan kemana bro ya. Ini salah satu customer Varan Motor yang dulu yang beli Kawasaki Ninja Jet. Ini motornya Kawasaki Ninja Jet. Jadi dia itu rencananya mau nego, mau dijual lagi ke Varan Motor. Jadi rezeki itu bukan laku aja, beli juga rezeki. Menyambung tali silaturahmi dari customer Varan Motor yang dulu. Jadi dia itu ada keperluan pribadi, entah kenapa dijual Kawasaki Ninja Jet-nya ini. Kembali lagi nggak bisa move on sama Varan Motor. Dan dia itu adalah Mas Rudi, customer Varan Motor yang dari Surabaya. Dia itu kesini sama temannya, habis ini kita sambut. Dia kesini itu sama dua temannya, sama-sama dulu juga ambil motor di Varan Motor ini, 250cc juga. Kita kenalan dulu, kita ajak sini. Nih, dengan masnya ini. Ini Mas Rudi nih, yang ganteng ini. Ini Mas Rudi, ya. Apa kabar? Baik. Nah, ini sama Mas Bro, siapa Mas? Lupa saya. Bagus. Oh iya, Mas Bagus ini. Ayo Mas Rudi ke sini, Mas. Kita ngobrol bentar, Mas ya. Ini motor sampean, Mas ya. Yang dulunya dari Varan Motor. Iya. Dulunya dari Varan Motor dan sekarang mau dijual lagi ke sini, Mas ya. Mau dijual lagi. Nah, iya. Mas, kalau boleh tahu ini dijual itu apa, ada trouble atau bekas nabrak atau gimana Mas kok dijual lagi? Tidak ada trouble, servis rutin, oli rutin. Kalau mau ganti, setiap ganti oli pasti foto odonya. Oh gitu, bisa ya. Bisa dibuktikan di dealer terdekat Kawasaki. Ada riwayatnya ya? Ada riwayatnya. Oh, biasanya langganannya di mana? Kawasaki mana? HR Muhammad ini. Muhammad. Yang pegang motor Mas Rudi ini ya, setiap kali servis itu ya? Servis 1000 km. Oh iya. Maksimal 1200. Oh, ini berarti dijual bukan karena ada problem ataupun bekas jatuh atau nabrak gitu Mas ya? Bukan. Nggak ada, iya. Masih original. Oh gitu, semua. Iya. Terus Mas, apa itu? Ini sampean megang itu udah berapa tahun Mas? 2 tahun. 2 tahun ya, di sampean 2 tahun. Keadaannya ya kayak gini sampai sekarang itu tetap. Sekarang tetap gini. Iya, emang perawatan ini jadi motornya itu tetap glowing ya. Enggak orang tok yang glowing, motor juga perawatan. Ada yang glowing kayak gini ya Mas. Perawatan. Iya Mas, apa itu? Selama pegang ini ya, apa ada masalah atau gimana Mas? Tidak untuk... ada masalah. Oh gitu. Tidak ya, hadap ke kamera biar gantengnya kelihatan. Ya, wah kamera, biar gantengnya kelihatan. Soalnya nggak fokus, sampai tadi nggak tahu mungkin atau gimana. Ya. Masih ya, sayang sama motornya. Masih sayang ya, waduh nggak bisa move on sama motornya ya. Makanya nggak fokus kamera, dilihatin terus. Iya, ada. Nah ini, Ninja Jet 250cc Black Cobra ya. Tahunnya 2014. Registrasi Mas ya ini ya Mas ya. W mana ini Mas? W Gersik ya Mas. Aku mau tanya, ini kan motor ini kan dari Varan dulu ya. Terus untuk harga jual lagi sampean kesini, untuk harga ambil Varan Motor itu menurut sampean pribadi itu tergolong gimana Mas? Apa sesuai kondisi atau murah atau mahal atau gimana? Kalau menurut sampean pribadi? Ambilnya sih dulu sih murah. Ya, terus dengan kondisi yang bagus. Terus jual sini? Jual ya agak mahalan lah. Gitu ya, tergolong agak mahal. Iya. Perawatan di sini. Perawatan gitu ya. Iya, jadi emang untuk konsumen calon customer Varan Motor yang beli di sini itu jangan diragukan lagi Mas ya. Untuk harga ambil lagi itu nggak mungkin langsung jelok ke bawah, rusak nggak mungkin. Hancur harga nggak mungkin. Bagus. Kalau kondisi masih bagus, tetap harga itu maksimal Mas ya. Iya. Ya Mas, ini dijual itu karena ada apa Mas? Keperluan pribadi atau gimana Mas? Kalau boleh tahu. Kalau boleh tahu buat usaha untuk sementara. Buat modal, nah, usaha. Modal usaha. Masuk iki ya, iki lanang iki ya. Kalau usahanya jadi, insya Allah
tetap ke sini nah, lagi, mau tetep, ganti lagi, tetap Kawasaki. Iya, tetap Kawasaki, upgrade CC lagi mungkin. CC. Masuk Mas ya. Wih. Ya Mas, apa itu sampean dulu beli gini kan belum tak apa itu tak vlog kayak gini belum, belum Mas ya? Belum, belum. Emang ini masih hitungan bulan vlog varian kayak gini. Tujuannya ya gitu Mas, buat calon-calon customer varian motor, saudara varian motor yang ada di luar sana, yang ada di luar Jatim, luar pulau, biar tahu Mas gimana kinerja varian motor, kualitas varian motor. Jadi dia itu enggak ada istilah itu di sini tuh enggak ada unsur tipu menipu Mas ya. Jadi untuk di sana, dulur yang di sana itu biar apa itu percaya sepenuhnya gitu loh Mas ya. Nah, biar tahu ini video pembelian barang masuk barang motor, ada video review barang baru, ada video pembelian. Jadi biar untuk calon customer barang motor itu bisa membedakan Mas ya. Jadi dia itu tahu gimana kinerja barang motor, kualitas barang motor. Soalnya Mas, sudah banyak alhamdulillah varian motor itu udah dipercaya sama dulur-dulur yang ada di luar sana ya, luar pulau ya. Pembeliannya itu dia itu nggak pakai lihat, dia itu percaya sepenuhnya sama varian motor Mas ya. Karena apa ya, karena gini Mas ya, tahu gimana kualitas varian motor, kinerja varian motor, dia itu tahu semuanya. Jadi dia itu nggak pakai ribet, wes pokoknya kalau suka itu tinggal cat pilih yang mana. Soalnya varian motor itu kalau apa itu ngasih review itu detail Mas ya. Kalau ada oper sepet bilang oper sepet. Nah. Kalau barang nul ya nul gitu ya. Soalnya kepuasan konsumen itu adalah tujuan utama varian motor emang Mas ya. Dan juga di sini itu bukan masalah jual beli saja Mas. Di sini itu mengutamakan tali silaturahmi Mas ya. Benar itu. Soalnya benar, banyak benar, saudara benar, itu benar, banyak rezeki. Ya. Nah, kayak gini Mas Rudi. Ya. Contohnya jual ke sini kan saudara, ya, teman ya. Sampean silaturahmi sini ya. Tetap kan namanya teman Mas, teman rasa saudara. Tapi kan kayak gini itu juga rezekinya varian motor. Ya, bukan kok laku itu rezeki. Ya. Dapat barang baru itu juga rezeki Mas. Ya. Ya, jadi harus bisa memahami Mas ya. Ya Mas, sampean sendiri untuk merasakan kualitas varian motor itu dari pertama beli sampai sekarang itu yang sampean rasakan itu gimana Mas? Untuk kualitas varian motor? Kualitasnya nomor satu. Kualitas ya, nomor kualitas satu. Nomor satu itu. Wah. Barangnya itu bagus. Barangnya bagus. Nah, terus jujur. Jujur. Terus. Ya, terus ada lagi. Bisa membantu kalau bisa membantu ya, kalau ada kalau pengajuan Mas ada ya, ada pengajuan mau, ada dulur yang mau kredit ya, yang di dalam Jawa Timur gitu Mas ya. Bisa, saya sendiri ya, juga iya ya, ngalami gitu Mas Amen ya. Iya Mas, apa itu kalau boleh tahu untuk pelayanan sendiri Mas ya, pelayanan di sini tuh yang sampe rasakan itu gimana Mas, pelayanan merasa gimana? Puas lah, puas ya Samuel, terpuaskan ya, terpuaskan. Nggak ada kata kecewa Mas nggak ya? Ada, nggak ada kata kecewa gitu ya, dari segi harga sampai barang iya, gitu ya, sampai membantu gitu Mas ya, perkreditan lah. Oh iya iya, meskipun jual ke sini dibilang rugi ya rugi, tapi Samuel nggak ada kata kecewa nggak Mas ada ya, kata kecewa, rugi nggak pemakaian ada. Rugi biasa. Pemakaian, ya. Biasa, jadi kita harus ya, maklumi lah ya, ya. Wah mantep Mas ya, emang ya. Samuel orangnya nasional ya, jadi tahu gimana keadaan di luar itu gimana ya. Jadi tahu, saling memahami lah Mas ya. Ya Mas, apa itu apa bisa disapa untuk teman saudara sampean yang ada di luar Jawa Timur bahkan ya, di Surabaya atau di mana, kalau mau cari Kawasaki Ninja ya, bisa direkomendasikan ke varian motor. Monggo di disapa monggo ya. Monggo halo, kalau mau cari motor, pengin tahu motor yang bagus, lihat saja, pilih-pilih nggak apa-apa, lihat. Kalau duit masih kurang, bisa diatur. Bisa dibantu. Bisa dibantu perkreditan. Iya. KTP seluruh lah, Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. Seluruh Jawa mantap. Timur, bisa dibantu. Proses nggak pakai ribet. Proses nggak pakai ribet. Iya. Proses nggak pakai ribet. Cukup satu hari proses. Cukup satu hari. Satu hari motor bisa dibawa pulang. Bisa. Motor bisa asal nggak ada masalah di finance. Asal nggak ada masalah di finance. Masuk Mas ya. Soalnya itu pengalaman saya pribadi. Iya. Sampai sudah mengalami Mas ya. Mengalami. Pokoknya mantap ya. Pokoknya gitu. Mantap. Iya iya Mas. Iya Mas, apa
sampean kan salah satu keluarga Varan Motor. Dulunya 2 tahun yang lalu udah ambil motor di sini, sekarang mau dijual lagi ke sini, Mas ya. Mau jual. Jadi ini rencananya itu mau minta kritik dan saran ke depan untuk lebih baik lagi itu, kalau sampean ada saran itu, aku itu harusnya gimana, Mas? Sarannya ya nomor satu tetap jujur lah. Nomor satu kejujuran. Nomor satu tetap jujur. Terus pelayanannya. Pelayanan. Nah, nomor dua pelayanan. Nomor dua pelayanan yang. Nomor tiga ya bantu membantu untuk. Bantu membantu. Biar bisa memiliki motor utama. Gitu ya. Wah. Di Varan Motor. Wah gitu ya. Ya terima kasih sarannya Mas ya. Mungkin udah cukup Mas. Ini cuma buat dokumen Varan Motor mengenai pembelian kembali unitnya Varan Motor dulu sudah hampir 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Ya, balik kandang lagi Mas ya. Jadi ini enggak ada unsur kekecewaan dari sampean ya. Enggak ada unsur barangkali kok murah atau gimana atau mahal atau gimana kurang tahu. Soalnya pribadi orang masing-masing. Mas. Ya. Penilaian orang masing-masing. Ya. Ya kayaknya ini udah cukup Mas ya. Ini cuma video buat dulur-dulur yang ada di luar sana ya. Beli Mas, semoga uangnya bermanfaat. Buat usaha, semoga buat usaha. Lancar. Amin. Terus kalau udah lancar, mau beli lagi ke sini. Iya, semoga barokah Mas. Semoga barokah. Iya Mas. Mudah-mudahan di aku juga barokah cepat lagi. Iya. Ya, terima kasih Mas ya. Ya udah, terima kasih untuk semuanya, untuk para subscriber Varan Motor, para anak rantau Indonesia. Pantangin terus lah Instagram. Semangat. Nah, ya. Jangan Varan Motor. Yang lihat videonya kalau belum subscribe jangan lupa subscribe. Ya, sampean sendiri udah apa belum? Udah lah. Iya. Pelanggan setia. Iya, Mas, biar nanti tuh videonya itu semakin maju biar semangat untuk Varan. Iya. Untuk Varan Motor. Ya udah untuk dulur tetap semangat, tetap berusaha. Gimana cara Anda jadi pribadi orang masing-masing mencari rezeki yang halal ya. Jadi rezeki itu tetap dicari ya Mas, enggak diem aja, tetap berusaha, enggak bisa ke timur ya ke barat, enggak bisa ke barat ya ke timur. Pasti ada tetap berusaha. Banyak jalan menuju Roma ya. Ya udah, sekian dari Varan Motor. Selamat sore, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.